Udah kapok-kapok tuh. Iya, apaan tuh? Nyala-nyala tuh. Anjing! Gue bingungnya gak ada apa-apa dari tadi. Aduh, apa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Pasti tuh. Sampai keluar api ya. Wih, oh iya benar. Wih. Cuci coba, gue pengen tahu. Ada? Iya. Coba ke ujungnya. Ada. Turun ya? Turun. Coba ke atas lagi deh, ke bagian atas. Ini malah makin kenceng dia ya? Iya. Coba. Ini berarti bahannya dari batuan ini. Iya, dari batuan ya? Iya. Apaan sih, apaan sih? Apaan? Apaan sih? Mana? Mana? Ini, apanya? Ini. Mana? Mana? Ini, apanya? Ini, dari tadi. Oh, landak itu. Ini ada landak. Sini, sini, sini. Mama kamu kemana ya? Sini, sini, sini. Sini sayang, sini. Sini, anak landa ketinggalan emaknya. Sini suka ada banyak orang buru gak sih? Masuk? Suka ada sih. Walah, kasihan guys, ya Allah. Ya Rabbi. Jadi biasanya landak itu aktivitasnya malam hari, teman-teman. Dan mereka itu hidup di lubang-lubang di antara pinggiran sungai atau di sekitaran tebingan-tebingan kecil. Nah, ibu sama anak landak itu biasanya jadi satu. Jadi mereka satu koloni, satu keluarga. Cuma mereka itu makanin ini nih, umbi-umbinya bambu atau bambu-bambu muda, rebung kayak gitu. Kan mereka pengerat. Iya. Nah, ini ibunya nggak mungkin nggak, kalau misalnya ada anak, anaknya ikutin emaknya biasanya. Gitu. Nah, ini anaknya posisinya ketinggalan emaknya. Lo tau nggak emaknya kemana? Nih. Ya, hujan. Hujan, teman-teman. Dan ini ada bekas jebakan di situ tuh. Lihat, noh. Itu bekas orang nyimpen kerangkeng jebakan landak, udah. Dan emaknya bisa jadi kena jebak. Dibawa sama pemburu, anaknya nggak kena. Ini biasanya, dia akan cari pertolongan nih, kayak gini nih. Nih ya, gue lepas. Ayo. Tuh. Ikut, disangka emaknya. Sini, ayo pulang yuk, bareng-bareng yuk. Kita bawa dia sekalian. Kasihan orang nggak ada emaknya. Kita rescue yuk, emaknya gak ada. Gak kelihatan emaknya. Sini, mau ikut? Ayo, mau ikut sayang. Yuk, tuh. Kasihan bener. Yuk, kita bawa pulang aja ya. Ya. Kita bawa pulang aja ya. Ya udah, di mobil sih gua ada box. Akang nanti saya anterin ke kampungnya yang tadi. Nanti saya balik, sekalian saya bawa. Ya, kasihan kalau gak di rescue. Teman-teman, landak Jawa ini adalah hewan dilindungi. Ya, dan beraktivitas nokturnal. Nah, dia mulai keluar untuk nyari makan dan mulai berani untuk keluar karena ini udah mulai malam dan ini anak kan yang ditinggal sama emaknya. Nggak mungkin emak landak ninggalin anaknya tanpa alasan. Emaknya pasti ada sebabnya kenapa nggak sama anaknya. Itu kayaknya kena rosok atau sosok besi yang biasanya dipasang kayak jebakan tikus di sekitaran tempat begini ya Kang ya. Iya. Yuk, kita rescue aja ya. Kita rescue ini kasihan. Ini hujan juga. Hah? Yuk bismillah yuk kita pulang yuk. Aduh, gila sih itu ya. Hutan sampel batunya udah dapat ya? Udah. Ya, kita buru-buru aja ya sekarang ya. Aduh, astagfirullah. Apa banyak orang nih gue kayaknya. Astagfirullahaladzim, gak banyak orang gue. Ya Allah, cek dulu, cek dulu. Gak banyak orang gue, ya Allah. Gue nabrak orang, nabrak orang. Ya Allah, kan gak apa-apa kan? Enggak. Itu temannya bukan tuh? Enggak apa-apa. Ya, takut. Allahu Akbar.
kenapa sih? Bro, parah. Gua enggak tahu. Tinggal, A. Emang kenapa? Takut. Susah jelasin, A. HP gue ketinggalan lagi. Ya. Enggak baik lagi nih. Enggak. Ini kenapa? Ini kenapa? Sabar. Sini duduk-duduk sini, duduk dulu. Kenapa? Ada apa sih? Entar dulu. Kalian habis ngapain sih? Tuh, habis nyari kroto. Kroto? Tuh buat biasanya panikan sama buat tempat biru. Oh, telur semut merah. Terus ngeliat sesuatu, dia teriak-teriak, saya juga takut. Ngeliat apaan? Ngeliat apaan? Ngeliat burung perkutut. Bener, Kang? Iya, burung tinggal, saya lari juga sama. Enggak, burungnya kenapa? Emang burung ketemu, seremnya apaan tuh, burung unyu? Itu kan, dianya itu kadang-kadang jadi ini, perkutut, kadang-kadang jadi jurig. Ini merinding gue, serius, Mas? Iya, suaranya jelas. Kakinya nggak apa-apa, Mas. Coba, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cek dulu. Nggak apa-apa. Ini kotor luarnya aja kayaknya. Lo nggak apa-apa, Bang? Aman. Nggak ada yang ketinggalan barang apa? Nggak aman. Nggak tahu. Minum dulu, Bang. Sorry, Bang. Oh, iya. Sok minum dulu, mendingan. Ini kita ketemu sama siapa, Bang? Siapa namanya, Bang? Bang Ricky. Ricky, ini siapa namanya? Bisa dipanggil Ipai, A. Iya. Kang Ipai, Kang Ricky. Iya. Ya Allah, ya Robi. Terus sekarang mau kemana? Mau pulang. Balik. Mau dianterin? Gak usah ya. Gak usah. Tapi kondisi kayak gini, HP-nya biarin aja tuh. Ya. Besok aja kali ya? Kalau bisa mah, minta antar, oh, ambil. Antar aja dah. Siap? Antar aja dah. Emang di ujung itu apa sih? Tempat-tempat apa sih? Enggak kan, enggak anter ya? Gue juga takut, jujur, serius. Lu, Bang, mau pada ikut enggak? Apa gue anterin dulu ya? Lu tunggu di sini, mau? Ya gue sih terserah, Ji. Ini temen-temen gimana nih? Gimana? Ayo. Tanggung jawab, karena dia ketabrak tadi sama gue masalahnya. Gitu loh. Ayo aja, rame-rame sekalian lah. Gue juga takut kalau cuma berdua sama Rojak. Gila, kalau gue hilang gimana? Daerah orang, ngaco. Bukan. Kasihan. Iya, gue kemanusiaan juga. Gue tanggung jawab juga. Dia tadi gue tabrak masalahnya, Bang. Cuma masalahnya juga di tempat gelap bener lagi. Ada bangun-bangunan pun gitu ya, elah. Ayo, usah rame-rame aja kalau emang mau ke sana. Saya lain nganterin, handphone-nya juga. Kemana sih arah baliknya? Ke Tanjung Garut. Hah? Gimana gue? Oh, emang orang Tanjung Garut? Tanjung Garut, bahkan hijir. Tanjung Garut mana? Belum pernah lihat nih. Wah, baru Tanjung Garut kali lu. Oh, jarang di rumah kali. Emang ini sih, tetangga aja gak kenal ya, tanya banget ya. Mas aja sih, gue baru lihat lu, Tanjung Garut mana sih, halo, Pak. Tanjung Garut, sebelah sana. Ini kan. Iya. Semua orang situ sama. Yaudah, kita balik arah bareng kok, searah bareng. Jadi satu ini ternyata satu arah. Satu arah. Mereka juga pulangnya arah ke Black Horse. Iya. Yaudah, yuk. Ajar lah. Kasihan, yuk. Tanggung. Nih, ini sendal saya nih yang ketinggalan tadi nih. Ambil aja, Mas. Ambil, Mas. Kelotonya mana, kelotonya? Kelotonya kayaknya di situ. Yuk, kita ke depan yuk. Kita antar yuk. Assalamualaikum. Mana nih? Kasih kelotonya. Nih. Ada. Nih, ketemu nih. Ya Allah. Ada, masih kelotonya? Masih. Oh iya, benar. Sendal udah ketemu. Kelotong udah. Udah. Tinggal HP. Iya, tinggal HP nih. Suara apaan tuh? Tahu. Jangan. Dari sini nih asalnya. Sini coba, Bro. Gua temenin dong, takut gue. Penasaran tapi. Dari sini nih asalnya nih. Asus, Bang. Jadi, Bang. Hati-hati, Bang. Pas itu ya. Dari gelap situ tuh. Hah? Gak tau suaranya hilang, eh. Apaan tuh? Kok nyala-nyala lagi tadi? Suaranya masih ada, cuy. Ji, udah nih, gak usah, Ji. Udah, gak usah. Ya, apa lu nyala-nyala? Eh, Allah Akbar! Ih, Aji! Masih ada suaranya? Masih ada. Udah cong. Enggak, HP lu gimana sih ketinggalannya sebenarnya? Di situ. Besok aja ada. Kalau ditinggal saya yang HP. Bang, melihat kan berarti doa-doa yang buat tanggal gituan. Doa di situ, Bang. Depan situ, Bang. Kali aja hilang, Bang.
kalau kita mau ke sana semua, kita semuanya minimal kita baca ayat kursi ya Panji. Semuanya yuk, kita bareng-bareng kita baca ayat kursi. Itu ngeri ya, anjir, itu beneran begituan cuy, gue lihat tadi. Cari batu. Tuh, kan? Ada suaranya, ada. Ada apa? Tuh, makan tuh. Udah kapok-kapok tuh. Iya, batu nyala-nyala tuh. Ini apa siapa ini? HP lu bukan? Iya. Yang lu cari? Iya. Tutup rokok tuh. Oh iya. Gue penasaran apa sih ya di balik situ ya? Ya cuy, gue penasaran banget. Mandayat, kita doain mau nggak? Oh iya, kita kursi aja. Yuk. Sok atuh pimpinan, Mandayat. Dari sini aja bang. Dari situ mulu suaranya dari tadi. Serem banget. Ya Allah, ya Rabbi. Gue temenin deh, kasihan gue. Bang, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَشَاءَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sudah Allah. Baunya gak terlalu nyengat kayak tadi ya? Iya. Gak ada bangke, masalahnya gak ada apa-apa. Astagfirullah. Apa? Di atas menji, cek. Astagfirullah. Yang di itu tadi tuh. Iya mas, tadi kan? Ini maksudnya. Nah ini. Ini. Kulit apaan ya? Kok putih begini ya? Bismillah. Biasa aja ini. Nah, ya, ini burung. Loh, kok ada jambulnya? Tahu gue. Coba lihat sayapnya, takutnya dia luka. Enggak. Sayap primernya benar. Yang kanan, dia saya, enggak. Tuh, sayap primernya bener semua. Sayap ini, tuh, bener gak ada yang luka. Tuh, lihat-lihat deh. Kan burung kalau misalkan dia gak terbang, sayap primernya harusnya ada yang rusak. Ada yang hilang satu, dua, atau ini lengkap-lengkap. Gak ada bekas ditembak. Ini apa ya, kok begini ya rambutnya ya? Kayak konde. Jambul itu. Jambul. Hah? Kayak ada jambul. Emang perkutut itu ada jambul ya? Tahu. Kok begini ya? Tuh, itu ada bulu tubuh baru. Dia anjir matanya merah lagi. Matanya dia kayak perkutut biasanya cuy. Tadi lihat ini bener ah? Iya itu. Yang tadi gue lihat juga tuh makhluk dari gini jadi makhluk itu. Iya jadi setengah orai. Setengah ular. Setengah setan itu kan. Tapi awalnya burung ini. Iya. Tapi tadi kan kita udah muter-muter gak ada burung ya? Gak ada, kita kan udah senter semuanya. Aduh, gue jadi apa? Wah, Akbar, ya Allah. Kedorong gue, kenceng banget burungnya. Taruh lagi aja, ah. Hah? Iya, taruh lagi aja itu. Gue langsung keringetan loh. Enggak. Ini perkutut biasa kok harusnya. Cuma dia punya kelainan albino wild type. Matanya merah, kakinya juga merah, paruhnya juga merah. Warna badannya putih. Kalau misalkan dia putihnya, matanya kagak merah, itu bisa jadi ini perkutut lepasan biasa aja yang dicat orang. Tapi ini matanya merah, tuh. Ya kan? Ini albino, wild type, langka nih. Hewan-hewan begini. Gue kan main ular, exotic pet kan banyak yang albino. Lah, sugar glider lu? Merah matanya kalau yang albino. Iya kan? Kalau lucy kan hitam. Iya. Kalau beginian kan lucy-nya
Gak tahu ada gak tahu enggak, gue gak main burung soalnya. Yang gue sekarang lagi bingung kenapa dia punya jambul begini ya. Gimana ini? Nah, gue bawa balik aja ya, kasihan juga di sini takut orang. Iya, setuju sih. Hah? Bawa ke shelter aja. Ini gak usah dibawa. Oh, takut. Mucuan gue. Warnanya putih, A. Bodoh, ya bagus malah. Bagus, albino. Kalau binatang putih, maka merah albino. Kan soalnya di kita mah kan gak ada yang kayak gitu. Iya sih, makanya karena gak ada, gue pengen piara aja nih mah. Kasihan, daripada ditembak orang, gak mau kelihatan dia ntar. Ya takutnya kan bukan burung biasa itu kan. Iya, saya juga tiba-tiba mau disini. Ada isi banget ya, kapan dia terbang masuk situnya ya. Lo lihat terbangnya, Bang? Enggak, tahu-tahu ada di atas. Makanya, unik nih burung. Udah gitu lihat kagak terbang-terbang sama gue dia itu. Tuh, kok bunyi lagi. Kok ini bunyi lagi kira-kira gak? Iya. Mau ikut sayangku cintaku. Nama kamu siapa? Hah? Cecilia? Wah, kebagusan. Cecilia. Enggak lah, gua ngarang aja. Jangan Cecilia namanya. Namanya siapa? Hah? Perkutut. Kamu kok kenapa cantik? Kamu mau ikut ke Black House? Kalau mau ikut ke Black House, kamu jangan terbang ya. Kalau kamu gak mau ikut, kamu terbang, buru. Ayo, terbang. Ayo, sok terbang, buru, terbang. Kalau dia mau ikut tuh. Mau ikut. Tuh, terbang. Ayo, sorry, tuh, terbang ya. Gak mau. Mau ikut ya. Mau ikut Panji ke Black House, mau. Bener, mau ikut. Kalau gak mau ikut, terbang. Mau ikut. Bunyi, mau ikut, udah ya. Mau ikut. Allahu Akbar ya. Maksudnya kita tadi ditakutin sama begituan. Tapi alhamdulillah kita bacain doa, enggak ada bau, enggak ada lagi suasana enggak enak. Tiba-tiba nih burung muncul. Iya. Terus udah kayak burung yang gue piara lah. Gue kapan terbang deh. Kapan piara beginian gue berani. Takut-takut gue lihat perkutut, tapi dia mau ikut gue mah gue piara lebih bagus lah. Bunyinya gue suka. Iya benar. Ayo kita ke mobil. Sekalian anterin si Akang pulang apa Anji ya? Iya. Kita bareng kita aja ya? Iya. Takut ada itu kan? Mau ikut? Nah, itu kalau dibawa berani tanggung jawabnya enggak? Takutnya kan itu... Jadi ular? Iya. Gua kawinin ularnya sekalian kalau di rumah mah. Kalau jadinya di sono mah gampang. Yang penting jangan jadi di sini kayak tadi, gua juga takut. Kalau di sini mah bukan daerah gue soalnya. Nyantui banget ke sini. Lucu, padahal kasih nama siapa lihat? Lo kan kalau kasih nama burung atau hewan bisa aja. Nah, ini albino perempuan. Gak tahu gue perempuan atau jantan bang. Katanya si capit udang yang harus pegang begini. Coba gue pegang dulu. Kita seksing dulu ya. Pakai capit udang. Rapat bang. Okay. Jantan. Oh jantan. Gak tahu. Ntar dulu sekali lagi. Oh, enggak nih bang. Renggang bang. Renggang. Oh renggang banget. Oh cewek. Waduh. Enggak ini cewek. Terlalu renggang. Ini cewek beneran. Renggang. Cewek kasih nama siapa ya? Putih. Albino, perempuan, kita kasih nama Rosa. Rosa? Rosa ikut ke Black House, biar makin gemuk. Iya, agak kurus ya? Iya. Tapi enggak sih cuy, kalau misalkan kita lihat burung kurus atau enggak, di sini ini harusnya nyilep. Ini enggak, memang kecil aja dia. Enggak, cium. Enggak, wangi. Kayak apa? Burung. Wangi burung. Enggak, cium. Ada wangi-wangi, apa sih itu? Ini sih? Iya. Cobain, minyak-minyak mayit gitu enggak sih? Iya. Ntar gue mandiin lah di rumah nih, sebelum ini ya. Udah aneh juga nih. Nah ini kita, dapat ini kita bawa ya, izin ya Kang ya. Ya kita izin, kita bawa. Ini bukan kita yang pengen kena teror kayak gini. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di alam. Karena kalau kita ngikutin narsum, gitu loh. Sampai ketemu sama Kang siapa tadi, lupa saya namanya. Ya saya panggil Ipai. Izin Kang Ipai. Sama? Riki. Kang Riki. Beliau ternyata masyarakat daerah sini juga teman-teman. Cuma ini agak jauh nih, kalau ini mah deket rumahnya juga bentar lagi juga sampai. Ini agak jauh nih, deket Black House. Kita satu jaman nih, kalau jalan berapa jam sampai sini? Karena emang nyari trotoar mah gitu ya jalan. Ya sekitar 3 jaman. Bambunya mana? Bambunya ada. Hilang? Hilang, ketinggalan kayaknya. Aduh. Ya Allah ya Robi, terakhir tadi di hutan kita jam 6. Iya. Sekarang jam 8 malam guys ya. Dan ini gue gak bercanda, kalau satang setting ya gak akan jamnya juga gini. Ini gak bisa diatur nih, waktunya juga udah waktu digital guys. Yuk kita balik, kita cabut. Insya Allah gak ada apa-apa. Bismillah ya. Pelajaran buat kita kalau di alam itu ternyata yang hidup itu bukan cuma kita dan hewan ataupun pohon.
ternyata makhluk begituan juga ada. Yang penting mah kita sopan, ya enggak sih? Gitu. Yang penting kita berdoa ke Yang Maha Kuasa, minta keselamatan ke beliau, minta izin ke beliau, dan minta ridho beliau supaya selamat dunia akhirat. Ya amin, ya rabbal alamin. Amin. Aduh, Pak Haji Petualang melaporkan dari Purwakarta, Indonesia. Dan jangan lupa selalu bersyukur, hargai hidup kalian, dan jangan lupa saling peduli dan bukan nggak saling peduli. Saya Pak Haji Petualang, salam lestari, salam budaya, salam konservasi. Assalamualaikum, bye-bye. Yuk.